Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syakazan YouTube channel. Jadi hari ini aku nak share dengan korang semua LC135 nak buat full spec 57mm. Spec apa-apa 57mm. So aku akan share barang-barang apa yang kita akan pasang. Dan kalau korang nak copy barang, boleh try lah barang-barang yang akan aku tunjuk lepas ni. InsyaAllah padu. Nah, boleh try. Alright. Ah, itulah dia guys. Foam ada baru sampai. Aku ada tambah lagi. Sebabnya itu aku order tak cukup. So kita balik kepada motor ni. Full spec 57. Kita tunjuk sikit apa barang yang dipakai. Macam biasa, bila mana sebut 57mm untuk LC, semestinya korang kena tukar blok. Sebabnya blok asal LC adalah 54mm. Kalau 57 untuk Y15, blok dah tak payah tukar, pakai je blok asal. Ha, so bila kita buat dekat LC, kita kena tukarlah blok. Ha, blok beli lah. Sama ada korang beli blok Espada ataupun blok apa-apa jenis blok ceramic aftermarket yang dah ada siap dengan piston dome, ataupun korang beli blok original FZ ataupun Y15, korang tukar piston dome, ataupun korang carilah blok Y15 ke blok FZ ke second yang murah-murah. Korang, yang penting adalah piston. Piston nak piston semi dome macam ni. Semi dome ataupun dome yang lagi tinggi ke. Ni piston semi dome, tapi semi dome dia agak tinggi. So padu sikit lah. Gitu. Blok ni kita beli blok 57. Lepas tu kita beli lagi piston. Sebabnya piston dengan blok ni tak datang sekali. Kalau korang beli blok Espada ke, blok apa-apa ceramik ke, tapi ada kelebihan masing-masing lah. So ni piston brand Leo Racing Thailand. Okay, setakat ni banyak dah pasang, tak ada masalah piston ni. Okay, lepas tu blok, lepas tu tensioner manual. Jap, aku tunjuk dekat korang semua tensioner manual macam mana. Tensioner manual ni supaya kita tukar, sebab biasanya kalau tensioner original, dia berpotensi untuk rosak dia punya spring. So nanti bagi mengelakkan keluar duit lebih lagi di masa akan datang, baik korang tukar terus tensioner ni manual punya. Ni. Ha ni. Okey. Okey, next kita tunjuk. Oh. Okey, kita tunjuk barang. Okey. Jadi blok ni akan dipadankan dengan superhead. Nah, kita pasang superhead . Superhead 1922. 1922. Tengok. Ni lebihnya superhead. Kelebihan superhead adalah dia punya flow minyak lagi cun lah. Susah bila pegang, kitalah pegang kamera, kitalah nak tunjuk barang, susah sikit. Cumanya beza kalau superhead 1922 ni, dia tak ada buka ni. Macam kalau 2023, 22, 25, dia akan datang kawah butterfly. Dan juga jarak di antara valve ni lagi jauh. Bukaan valve ni, antara dua valve ni, dia lagi jauh gap. Kalau superhead 20-23 dengan 22-25. Kalau 19-22, dia mengekalkan ciri-ciri asal pada permukaan ni. So compression ratio memang cun lah, memang tinggi. Sebab kalau pocket valve yang jenis, kalau dia buat untuk 19-22 ni, dia buat pocket valve butterfly tu, pocket valve pula,
taper butterfly punya tu, dia macam ni, akan menyebabkan kalau kita pakai untuk spek 57 akan menyebabkan kita punya siap jadi rendah. So bila dia buat macam ni, cun lah. Okay, tengok. Ni untuk intake, ni untuk exhaust. Ha, exhaust bujur macam ni. Cun lah, akhirnya kalau touch up sikit-sikit, power dah keluar. Ha, macam tu. Lepas tu kita padankan lagi dengan carburetor Red Leo 26mm. Ah, carburetor Red Leo 26mm. Carburetornya yang ni. So, lagi satu peringatan, sekiranya korang beli head cutting super head macam ni, korang kena beli sekali intake super head. Ah, macam ni. Ah, ni intake super head. So, bila mana spek kecil-kecil ni, kita kena tukar getah ni. Getah ni kita pakai yang intake Red Leo ni punya. Red Leo ni ada bagi. Carburetor Red Leo ni ada bagi getah ni. So kita pakai getah ni. Masukkan dekat intake superhead. Kalau intake superhead ni dia punya getah untuk carburetor bersaiz 32 dengan 34. So kena pakai getah yang ni lah. Untuk sebab kita pakai carburetor 26mm. 26mm memang cun untuk spek 57. So, apa lagi? Kita guna cam ESR1. Ha, 57mm ESR1. Spring valve ESR. Lepas tu kita ada exhaust. Exhaust SHM 32mm kita ambil. Sebabnya exhaust SHM ni dia kurang lawas sebenarnya. Dia tak berapa lawas. So, kalau untuk full spec 57, spec 62, 63, boleh ambil 32mm. Ha, boleh ambil 32mm. Tak ada masalah. So, sebab apa? Sebab bila ambil 28mm, SHM ni dia kurang lawas, akan jadi macam tersumbat lah. Tak best, performance tak okay. So, kita ambil 32mm. Sebab kita tahu exhaust ni kita dah biasa jual, dah biasa pasang. Memang exhaust ni kurang sikit dari segi kelawasannya. Tapi bunyi best. Ha, bunyi tak bising sangat, mesra alam. Memang terbaik SHM. Dari dulu kita dah banyak pasang exhaust ni. Mana untuk spek 62, 63 head standard, ha, kita banyak pasang exhaust ni. So 57 pun 1922 boleh pasang exhaust ni 32mm, tak ada masalah. Sebabnya aku takut pakai 28 nanti tersumbat, tak lawas. Sebabnya kita pakai superhead. Sebab kita pakai superhead, carburetor pun intake superhead. Ha, intake superhead kita pakai. Carburetor pun carburetor open. So memerlukan, di situ memerlukan ni lah, flow yang lagi cun lah. So sekiranya korang nak buat spek 57, biasanya kita akan pasang gasket ni, gasket terbaga. Kadang-kadang ada orang pakai gasket asal, tapi disebabkan motor ni blok kita beli yang lain. Macam kalau macam Y15, kalau buat spek 57 kita akan pakai gasket asal dia je. Kita just buang benda hitam tu, lepas tu kita pakai gam gasket. Macam yang ni sebab dia pakai blok lain, so kita pakai gasket Cooper. Kalau korang tengok blok pun kita taper eh. Ya, yeah, kita taper tu bahasa Terengganu, bahasa luarnya kita panggil skim tingkat. Ada skim tingkat. Tak tahu korang nampak ke tak, tapi memang kita skim tingkat lah blok ni. Kita skim tingkat. So gasket pakai skeping je. Kalau boleh spek 57 ni kita mencari compression ratio yang tinggi. Kita nak compression ratio tinggi baru motor tu power. Kalau compression ratio rendah, motor memang tak cukup power. Ha, macam tu je nak cakap untuk spek 57. Spek 57 dia tak sama macam spek 65 Jet 4, 65 Jet 6. Siar rendah pun dah power. Ha, bila mana sebut je 57, memang confirm nak siar yang tinggi, barulah motor power. So mungkin tak sempat hari ni aku nak tunjuk pemasangan habis siap semua. Nanti siap aku akan payung video bunyi macam okay, ni. Okay, aku nak tunjuk jap.
progress bilik dyno kita. Tak bergerak pun lagi. Macam tu dah. Sebab kita buat sendiri, motor kat bengkel banyak, jadi kita takut juga nak tinggal motor-motor ni. Bila kita tinggal, owner motor rushing nak siap motor awal apa semua kan. Jadi kita terpaksa tinggal dulu bilik dyno. Bila kita betul-betul free baru kita buat. InsyaAllah lah, kita curi-curi masa sikit-sikit gitu lah. Sekarang ni tu, kita dah pasang aircon. Pasang aircon. Cumanya yang tinggal tak ada apa lah sangat. Tinggal nak tampal ni foam. Tampal foam. Lepas tu adjust ni blower ni, angin keluar, ni angin masuk. Tu exhaust fan. Exhaust fan untuk angin keluar. Yang ni exhaust fan untuk angin masuk. Cuma kita, yang ni kita buat double eh. Double. Kat pintu pun kita dah sampai. Kita dah tampal ni. Nanti kita akan tampal foam juga. Cumanya kita nak bagi dia lagi tebal, kita tampal gabus ni dulu. Alright. Okay guys, terima kasih semua yang menonton. Aku rasa setakat ni je video untuk hari ni. Kita berjumpa lagi lah di video seterusnya. Terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong aku. Kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.